Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Auditorium Abdian Sulaiman UIN Bandung. Saat ini tengah diselenggarakan seminar International Travel Blogger sebagai rentetan acara dari Journalistic Fair dan Anniversary Jurusan Jurnalistik UIN Bandung yang ke-18. Dan di sini ada tiga pemateri yang hadir pemirsa, yaitu Indra Nugraha sebagai traveler dan jurnalis Mongabay Indonesia. Kemudian ada Saiful Hamdi sebagai traveler blogger dan Green Ration Foundation, dan terakhir juga ada Zeyul Haq sebagai produser lapangan CNN Indonesia. Dan pemirsa, acara yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Jurnalistik ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa UIN Bandung saja, tetapi juga dihadiri oleh mahasiswa kampus lain yang ada di Kota Bandung seperti ITB, Unpad, Uninus, dan kampus lainnya. Baiklah pemirsa, di samping saya sudah ada Mashkur Faiz sebagai ketua panitia acara seminar ini. Selamat siang, Kak. Baik, untuk acara ini seminar internasional travel blogger ya. Acara seminar internasional, nah, seminar internasional ini ditinjau dari segi apa? Seminar internasional travel blogger. Jadi begini, kami mengadakan acara seperti itu. Katanya internasional itu dalam arti jadi dunia itu luas. Kalau misalkan tidak kita belum pernah menginjakkan kaki kita di salah satu tempat yang juga, mungkin ada rasa penasaran dalam menarik hati kita. Karena kenapa? Karena mengatakan pengalaman jalan dulu yang terbaik. Nah, jadi kami mengadakan internasional itu bukan pesertanya yang datang dari Jerman, dari Australia, bukan, akan tetapi internasional ini menyangkut terkait masalah dunia itu luas dan dunia itu patut dipahami dan patut disatui dalam sebuah catatan itu. Baik, selanjutnya kenapa memilih acara dengan tema ini? Kami mengambil acara dengan tema ini disesuaikan dengan nama bidang dari PMI kami, bidang halal dan intelektual. Intelektual itu kan merupakan orang-orang yang berilmu ya. Nah, di mana orang yang berilmu tanpa adanya minat baca dan juga menulis itu ini bisa dikatakan bohong dan tidak ada apa-apanya. Nah, jadi ketika orang ini berkunjung, bukan hanya mereka menuliskan di satu BBM, OTW, lalu menggunakan OTW, pengacaran, tidak. Maka tetapi mereka bisa mencatatkannya dalam sebuah blog yang ada di internet, yang ada di blog, gitu ya. Ataupun mereka bisa menuliskan dalam sebuah catatan tulis supaya mereka bisa mengingat kembali teman-teman mereka. Dan kami pun mempersembahkan beberapa teman-teman yang sudah terkenal sekali. Terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itu dia wawancara kami bersama ketua panitia dari seminar internasional travel blogger dari Bandung Jawa Barat, Intan Retika, Emma Masrofatul Adawiyah melaporkan.